Assalamualaikum. Hari ini kita mau bikin camilan super simple dari buah pisang. Pertama-tama kita goreng dulu pisangnya. Kita goreng di minyak yang sudah panas dengan menggunakan api sedang ya. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata ya. Setelah matang, langsung saja kita angkat dan kita tiriskan. Nah, setelah minyaknya tiris, langsung saja kita penyet ini pisangnya ya. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis, supaya nanti bisa digulung. Kita tambahkan juga topping keju, seres, dan juga tambahin sedikit kental manis. Lanjut kita gulung seperti ini, dan seperti inilah jadinya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi topping di atasnya seperti ini. Di sini aku pakai glaze rasa coklat ya. Dan siap disajikan selagi hangat. Atau bisa juga dikemas seperti ini jika mau dijual. Oke, sekian dulu resep cemilan simpel untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah mampir. Semoga terhibur. Assalamualaikum.